Oke, ini kayaknya para fish keeper di Medan Marin ini bakal lembur nih malam ini, Bang ya. Oke, bakal lembur. Karena ada pengiriman besar-besaran nih dari Medan Marin ke Bali. Oke, kita lihat liputannya. Sinilah semuanya nengok. Joko, kasih jempol dulu. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Ingat kerja lembur malam. Berjuang untuk beli cucu. Ini yang gua ini untuk beli chip. Habis chip baru main. Ayo aku para rekan-rekan ini. Ada lomba ini ya. Baper. Apa dulu ya Bang Imam? Ngapain Bang Anto? Ah, ini nangkap ikan. Nangkap ikan. Mau dikirim nih kayaknya ya? Iya, mau dikirim malam ini. Ke Bali-Bali. Ke Bali. Oke, ini dia kesibukan ya para fish keeper dari Medan Marin ya. Jadi nanti malam ada pengiriman ikan dari Medan ke Bali. Kalau ini kenapa Bang yang ditangkap Bang? Angel Abu Doreng. Ini ada Angel Abu Doreng ataupun juga Red Stripe Angel Fish. Ini size-nya cantik-cantik ya. Size-nya kecil-kecil. Size S nih. Wow, ini dia udah terkumpul semuanya dalam ember, mau di packing ya Bang Ante ya. Iya, mau di packing, mau di packing. Oke, langsung di packing. Kalau pingin masih ada. Masih banyak ya.
Oke, inilah kesibukan dari para fish keeper ya di Medan Marin ini pada hari ini tanggal 9 Februari 2022. Kayaknya ini bakal ada pengiriman besar-besaran nih. Oke, kita ngelihat ya proses packing ikan-ikan hias laut nih yang mau dikirim ke Bali. Oke, proses pertama tadi ditangkap Bang Anto ya. Oke, ini langsung ditangkap dan di packing nih. Iya, langsung ditaruh di plastik. Taruh di plastik. Plastik air. Ukuran berapa nih, Bang? Ukuran 12. Ukuran 12. Airnya air baru, Bang? Air baru, air asli. Oke, air baru. Ini kok ada es batunya juga, Bang? Iya, supaya dia dingin. Iya, oke. Okay. Jadi disarankan pakai air Audio, yang dingin ya. Iya. Macam apa namanya itu sekarang, macam dibius. Oke, okay. Nggak menggigil nanti kan ya, Bang? Enggak, selimut. Oke. Okay. Kalau pakai AC dia menggigil, yeah. Ini kayaknya ada pembagian kerja juga ya, Bang Anto nih masukin ikan, yeah. Ya kan? Oke, okay. Bang apa nih? Bang Rian. Bang Rian? Oke. Okay. Ini gotong royong nih. Oke, okay. Bang Anto. Bang Anto, Bang Joko itu packing dan Bang Rian juga ini ya memasukkan oksigen dan mengikat ya. Oke, jadi ini gotong royong nih ya. Gotong royong. Oke, itu udah banyak nih hasil packingan Bang Rian dan Bang Joko ya. Oke, kita lihat ini packingannya seperti apa. Ini dia. Packingannya padat ya, padat full oksigen, airnya hanya setengah ya, tapi oksigennya full, lihat ini ya. Jadi ini memastikan nanti ikannya bisa selamat sampai di tujuan ya di Pulau Bali untuk kemudian akan diekspor kembali ke berbagai negara di seluruh dunia. Oke. Oke, ini walaupun lembur kayaknya ceria aja nih Bang Joko ya, Bang Anto ya. Harus ceria. Ya, walaupun enggak ada. Walaupun gak ada gorengan pun tetap ceria ya. Ceria lah. Tapi kayaknya ada uang lemburnya lah Bang Joko ya. Ada uang lemburnya lah nih pasti ya. Kalau gak ada uang lemburnya si Joko pulang kampung. Oke. Ini ada kerjaan tambahannya dari Medan Marin ya. Supplier dan eksporter ikan hias laut di Kota Medan ya. Semuanya tetap happy walau harus kerja keras sampai pagi ini kayaknya ya. Iya. Harus happy lah. Harus happy. Oke, selain ikan-ikan jenis red stripe angelfish ataupun juga angel labudoreng, kita lihat nih. Ini ada ikan lain nih. Yang bakal dikirim juga malam ini. Full oksigen ya packingannya. Kita lihat full oksigen packingannya. Ini adalah ikan-ikan powder blue tang ya. Powder blue tang ataupun juga botana biru. Endemik khas Sumatera ya. Jadi ini katanya ada 600 ekor nih bakal berangkat dari Medan Marin ini ya untuk dikirim ke Pulau Bali. 600 ekor. Nih. Packingannya full oksigen, size-nya rata-rata size S, size M ya. Jadi size yang sangat ideal sekali untuk ikan botana biru ini. Banyak banget nih. Ya, satu box saja mungkin sampai berapa ekor nih? Mungkin ada lebih dari 50 ekor. Langsung dikirim. Oke nih Bang Anto lagi nanggok kembali nih. Kalau tadi tuh botana, angel labudoreng. Kalau ini kenapa Mano? Ini keranjang Padang. Keranjang Padang, itu dia. Iya, keranjang Padang. Ada Des Jardini Selvin Teng ataupun juga keranjang Padang size S dan M ya Bang? Iya. Ini pesanannya banyak juga ya Bang? Banyak nih. Berbagai jenis ya Bang? Banyak. Thank you.
Thank you.